Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Madiun meningkatkan pelayanan warga untuk mencetak segala dokumen kependudukan dengan mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri ADM di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Madiun, Sugiharto pada Kamis 25 November menjelaskan, dua unit ADM yang beroperasi diharapkan bisa mempercepat layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan. Di antaranya, Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak KIA, dan dokumen kependudukan lainnya. Ini di Mall Pelayanan Publik. Untuk percepatan pelayanan kami, ini kami tambah, ini ADM kami sudah siap, sehingga untuk layanan KTP, kalau layanan nantar kami itu adalah 4 hari sampai 5 hari. Lah. Tetapi bisa 1 hari jadi, nanti bisa dicetak sendiri di ADM. Itu bisa KTP, bisa KIA, bisa akte. Akte kematian, akte lahir, akte kakak. Dengan adanya mesin ADM di Kabupaten Madiun, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan, sesuai moto Dukcapil, untuk membahagiakan masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Siswo Widodo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kiri.